Kak, ini minuman buat lo. Buset dah, lo gak ada buku lain apa? Baca itu mulu. Emang lo bisa bacanya? Ya, belum bisa sih. Bisa gak kok? Ya elah gue, itu buku tulisan keriting semua. Sampai mata gue keriting juga gak bakal bisa gue. Kirain gue si Arga bisa bacanya. Sama aja berarti, buku dari Aisyah gak berguna juga buat dia. Lo kenapa sok ketawa-tawa? Suka-suka gue dong, gak seneng. Gue cuma takut aja nanti lo stres. Kemarin kan lo udah halu liat Aisyah di TV. Siapa yang halu? Ini nih, siapa? Kemarin teriak-teriak pas nonton TV. Katanya ada Aisyah di TV. Depresan deh kayak si Rido. Berisik kah kalian? Pak. Beb, si Rafa. Arga, lo gak ada buku lain apa? Emang kenapa? Salah gue baca ginian. Emang lo pernah sholat? Bisa sholat? Oh, ya pernah lah, walaupun dihitung jari setahun sekali. Lo emang rajin sholatnya? Ya kalau misalnya gue rajin sholat, gue gak bakal baca ginian lah. Duh, Arga, mau dong diimamin sama kamu. Apaan sih? Duh, oh, sakit apaan sih? Lo kan masih sebel sama dia, gengsian dikit ke jadi cewek. Ya abis kalau imamnya Arga, siapa coba yang mau rajin sholat? Oh my God, kalian ngapain sih bahas sholat? Emang gak bisa apa bahas yang lain? Tahu nih, lo mau ikut-ikutan soalim, kayak anak cupu itu gak? Iya gak? Gak, kok ikutan cabut sih? Payah nih, gak bener. Si cupu tuh udah nyebarin virus ke sahabat-sahabat gua. Emang, dia tuh bukan cuma virus, tapi hama. Makanya kita harus basmi secepatnya. Si Rafa, Rafa. Kamu tuh sampai kapan sih mau nyuekin aku kayak gini terus? Si nanya lagi. Sampai lo ngaku ke Aisyah kalau lo yang ngirimin bajunya. Paham? Ih, ini semua tuh gara-gara cupai tau gak? Stop. Gimana kalau hari ini kita makan-makan? Gue yang traktir deh. Kan Rido lagi libur. Ah, boleh juga tuh deh ide lo. Ya, tapi paling sorean sih, soalnya gue siang ada urusan. Ya udah deh, nggak apa-apa. Nanti kita ketemuan di Happiness Kitchen ya, jam 4-an. Supaya lebih gampang, bikin grup di WA aja yuk. Gimana? Hah, ya udah kalau gitu gue aja yang bikin grupnya ya. Oh iya, tapi nama grupnya apa ya? Ntar, itu Chelsea sama temen-temennya The Hits. The Hits. Kita enaknya The... The... The HP? The Korib gimana? The Ko apaan? The Korib artinya sahabat atau teman-teman dekat. Seperti kita sekarang ini. Dan insya Allah selamanya. Subhanallah ya Allah nih. Ya bener deh kalau misalnya Aisyah ngomong tuh. Hati itu adem banget. Eh yaudah kalau gitu gue bikin grupnya ya. Udah. Ah udah. Oke, cakep. Deo, tapi ngomong-ngomong dalam rangka apa ya lo ngajakin kita makan-makan? Dalam rangka gue dan Ule putus. Ya gitu ya, alhamdulillah. Kita tuh udah kagak perlu bohong lagi di depan mamanya Dewi kalau kita tuh pura-pura pacaran. Nah, ada enggak perlu lagi dan Babang Ule sekarang dengan resmi menyatakan I am available buat bidadari surga Ana. Ya udah kalau gitu, sampai ketemu nanti sore ya. Kalian duluan aja ya. Saya mau ambil sepeda dulu.
Yaudah kalau gitu. Duluan ya, Syah. Duluan ya, Syah.